Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Arsya Aquila. Ini mengenai firmware unlock B1. Kemarin banyak teman-teman yang komen itu katanya setelah flash unlock B1-nya jadi no service. Kebetulan kemarin modem saya memang rusak sih, memang no service. Dan ini sudah ada yang bagus, nggak bagus sih, suka ngerestart sendiri, tapi di sinyalnya bagus. Dan ini saya mau ngejawab pertanyaan teman-teman semua itu yang bilang kemarin setelah update jadi no service. Oke, di sini saya buatin videonya update unlock B1-nya. Oke, di sini modem udah tercolok di laptop, terus di toolbox saya klik the book buat keluarin port. Ini modem bagus ya, sinyalnya 4G. Dan di toolbox sendiri di sini hanya support B3 dan B40. Ini langsung saya flashing aja ke unlock B1-nya. Ini sebelum unlock masuk ke FTM mode dulu ya, buat teman-teman jangan sampai salah. Ini firmware unlock B1 buat E5577CS603 nya. Ini saya mulai flashingnya. Oke, ini udah selesai flashingnya. Yang firmware unlock B1 di modem E5577CS603. Ini buat yang slim 2 ya. Jadi teman-teman jangan salah, jangan di flashing ke max. Soalnya kemarin ada yang komen itu dia dipakai di Mac. Ini udah terupdate di Open B1.
di sini juga teman-teman bisa lihat di toolbox, di sini di toolbox 4G support di B1, B3 dan B40. Ini udah teropen di B1. Kita masuk ke web UI-nya. Di sini di web UI sinyalnya 4G. Ini saya pakai 3. Di sini bagus ya. Ini saya coba ke lock di B1. Ini dia B1 atau di 2100. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini udah terlock di B1 di 4G only dan ini sinyalnya oke. Jadi tidak no service, di sini sinyal 4G. Saya coba lock ke B3-nya di 1800. Di 1800 juga sinyal bagus. Ini dapat di 4G. Kalau 3 di 2300 saya nggak tahu ada apa nggak. Kita coba aja ya. Oh, ternyata 3 nggak ada di 2300. Jadi dia no service. Oke, di sini bagus ya teman-teman. Sinyalnya dapat 4G keluar. Yang kemarin setelah update B1 saya nggak tahu deh kenapa bisa no service. Di sini sudah terupdate di open B1. Ini saya pakai modem Xball E5577CS603. Sekali lagi buat teman-teman ini jangan salah. Ini buat yang Slim 2. Kalau yang Mac itu kan S603. Kalau yang Slim 2 di CS603. Ini udah dapet di 4G, sinyalnya udah bagus sih di sini. Saya nggak tahu yang kemarin update tapi hanya no service. Ini saya lock di B1 atau 2100. Ini teman-teman nanti saya taruh lagi linknya di deskripsi. Teman-teman bisa download deh. Kemarin memang saya ada salah password. Jadi yang ini saya bikin baru dan saya kasih link baru buat teman-teman. Oke. Di sini sudah fix ya, teman-teman. Jadi saya harap nggak ada lagi yang komen kok no service, no service. Saya nggak ngerti deh itu.
mungkin IMEI-nya perlu diganti. Di sini saya sudah ganti IMEI dengan IMEI HP. Oke ya, cukup sampai di sini. Buat teman-teman, linknya saya perbarui di deskripsi. Buat teman-teman silakan di-download. Jangan lupa like and subscribe-nya. Biar channel-nya semakin maju, dan yang mau traktir kopi silakan ada di link di deskripsi. Oke, sekian dan terima kasih.